Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jiki Butirulan, di channel Receh ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Unity guys, yang berkolaborasi dengan Juicy Luicy, dengan lagu Lantas. Ya, lagu Lantas ini miliknya ini ya, Juicy Luicy, dan lumayan lumayan famous juga lagu ini guys. Dan kalau nggak salah lagu ini juga udah beberapa kali juga Juicy Luicy ini berkolaborasi dengan ada beberapa penyanyi guys. Oke, langsung saja kita lihat versi yang berkolaborasi dengan Unity ini seperti apa. Yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan videonya guys. Wow, ini mereka. Oke. Temanya ada yang pakai hitam-hitam, terus ada yang pakai pink begitu ya. Oh, ini si yang pakai pink vokalis Juicy Luicy sama Farhan nih sepertinya. 1 2 3. Asik, vokalisnya keren suaranya. Akustik. Enak guys. Suaranya tuh easy listening. Halusnya dapat, starting point-nya bagus banget. Asik. Enak, legato-legatonya juga enak, asik banget, santai nyanyinya, good. Hanya dengan beriringkan gitar-gitar kayak akustik itu, ya, asik. Yuk, lanjut. Wuuu, Sandi. Wow. Nggak kalah dong. Asik. Enaknya suaranya. Enaknya, ini namanya Sandi kan, bener guys, karena waktu itu saya udah buat reactionnya. Cuma yang terakhir saya buat yang bertaut itu karena gelap ya guys. Kalaupun kalian kasih tahu nama-namanya kan saya nggak lihat wajahnya guys. Jadi saya ini apa, takut salah pada saat saya sebut namanya. Jadi saya nggak bisa sebut namanya, kecuali yang udah saya lihat, yang udah jelas wajahnya kan. Dan kalian sebut namanya itu baru saya bisa tahu. Oke. Good harmony. Enak guys, itu pertamanya nggak pecah suara, harmoni satu unisono satu suara. Kemudian diulang lagi pas pengulangannya baru pecah suara nih. Nih guys, nih ya saya ulang. Saya ulang. Nah, ini satu suara, sama suaranya satu. Nyanyinya bareng-bareng, nggak pakai harmonisasi, nggak pakai pecah suara. Nih pecah. Asik. Si Gilang sama Farhan nggak pakai mic dulu ya, karena kan mereka nge-rap ya. Maksudnya mereka nggak todong mic di depan mulut gitu. Enaknya suaramu, Dek. Ini lagi nih, aduh. Enaknya mereka ngambil, terus ada orang-orang yang belakang. Dan pada saat ini guys, pada saat ada yang ngambil part solo itu, mereka ngambil harmoni-harmoni itu enak banget. Enak, harmoni itu kayak nge-backing-backingnya gitu guys, di belakang-belakang gitu. Nih, kameranya kan salah syuting. Apa sengaja kali ya, nyorotnya ke sini ya. Karena kan yang ngambil solonya kan yang satu sebelah sana, yang sebelah kiri guys. Jadi pada saat dia kamera ngambil sini, nyorot yang nge-backing, yang harmoni. Nih, lihat guys. Nih. Tuh. Di backing vokalnya mereka ini. Nih, yang leadnya ini.
Oh, dia ngambil soal dari duet, guys. Jadi duet, tetapi ada tetap penjaga harmoni yang backing-backingnya tetap ada di belakang. Itu kan keren banget. Asik. Pecah suara. Oke, konsepnya gitu ya. Yang pertama ya na 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 na. Itu memang satu suara. Pas na 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 na, ya itu baru harmoni pecah suara. Asik. Cakep-cakep semua, guys. Asik. Enak, guys, mereka pakai suara unisono pun nyatu banget suaranya tuh, frekuensinya tuh sama semuanya suaranya. Enak banget, guys. Tanpa mereka pecah aja dia, pada saat mereka nyanyi satu suara aja, itu udah indah banget loh. Karena bernyanyi unisono tuh ada keindahan tersendiri. Mantap dong, harmonisasinya keren banget. Yuk, lanjut. Oh, Farhan. Wow. Oh, bahaya. Abis Farhan ini Gilang mau lanjut lagi nih, guys. Oke, di belakang-belakang kita dengar, kita bisa dengar kayak ada ornamen-ornamen improv-improv yang mereka mainkan juga ya, guys ya. Good. Rapat. Disambar dong vokalis Juicy Luisi, guys. Keren banget karena tiba-tiba habis yang ngerap bergelora itu ya. Tiba-tiba musik sepi, hanya piano romantis dan disambar dengan suara vokalisnya yang oke banget. Nih ya, mundur, guys. Nih dengarnya ya. Tuh. Oh, modulasi. Asik. Oh, pecah suara. Tadi mereka pada saat modulasi itu tepat banget nembaknya, guys ya, bagus banget. Wow. Ya, jelas ini lagu berdinamika, bergrafik dengan sangat-sangat baik, guys. Saya suka nih, keren. Tiki, keren banget dong. Ada improv dia si Vicky kan namanya ini. Improv itu bagus banget improvnya. Kemudian di belakang-belakang itu ada lagi menyamar-nyamar pakai falsetto tuh. Asik. Wow. Ini kolaborasi yang manis, guys. Ini kolaborasi yang bagus banget loh. Serius, ini bagus banget loh. Sama-sama menonjolkan kemampuannya, guys. Dan tidak ada yang timpang. Ini apa ya, bernyanyi yang adil tuh ya seperti ini. Bagus banget ya. Dan grafik lagunya tuh jelas juga, dari awal sampai habis tuh jelas ya. Part solo-solonya juga dapet gitu loh. Pas part untuk bernyanyi secara unisononya dapet, part bernyanyi secara harmoninya juga dapet, musiknya romantisnya juga dapet, kemudian dinamika lagunya juga dapet, ornamen-ornamennya dapet, improvisasinya juga dapet, ada modulasi juga tadi enak banget, klimaks lagunya juga dapet banget. Jadi ya, penampilan ini penampilan yang sepertinya simple, easy listening, tetapi sangat-sangat berkelas, sangat-sangat berkualitas, guys. Bagus banget, saya suka ini, keren banget. Pantesan dari kemarin-kemarin tuh pada saat saya buka lapak request itu banyak banget yang minta saya untuk membuat video reaction ini. Ternyata ya tidak menyesal, puas banget menontonnya, suka banget, guys. Pas gitu loh, nggak berlebihan dan nggak juga kurang, pas banget. Wow, keren. Nanti kan Unity akan comeback ya. Nanti kan ingatkan saya, guys, untuk saya pantau juga, untuk saya buat reaction pada saat mereka comeback nantinya.
Udahlah, saya rasa itu aja. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Unity. Agar semakin banyak menonton Unity, saya pun semakin semangat untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah!